Ma. Eh, Boy. Mama Is, apa kabar? Aduh, lagi nungguin Devano. Iya, lu janjian sama Devano ya? Iya, tapi dia katanya agak telat. Gua nemenin lu deh, Ma. Emang, yaudin. Eh, lu mau main di pedi nggak? Aduh, nggak usah deh. Mau temenin. Iya, nggak apa-apa tahu. Kan biar cowok. Gua ngapain? Enggak, anak gua juga suka nggak mau. Ma, gua bilang nggak apa-apa lu main di pedi. Gitu, oh iya? Lucu. Gua mah jelek banget. Iya, makanya harus di main di pedi biar aduh, halus. Aduh, serius nih. Ma, apa kabar, Ma Is? Baik, baik. Iya, suka ya perawatan gini? Sering ya? Kalau lagi sempat harus, karena kalau kuku mah kan, kalau mama kan soalnya di rumah tuh masih suka nyuci-nyuci, nyampu, ngepel masih. Oh ya? Boong. Tanya Devano. Serius? Serius. Nggak pakai asisten rumah tangga? Pakai, tapi maksudnya jiwa keibuannya tuh nggak bisa. Aku kalaupun ada tamu, tamu-tamu aku udah tahu kalau lagi makan tiba-tiba ada nggak pakai sendal gitu, gue nginjek kayak ada ngeres gitu, langsung ambil sapu gitu-gitu. Seorang Is Dahlia masih nyapu-nyapu. Jadi jangan tersinggung ya kalau main ke rumah, gue nyapu-nyapu tuh anak-anak udah tahu. Oh enggak, sekarang gue kalau main ke rumah Mais, gue sterilin badan dulu. Bukan karena lagi mau diusir, enggak. Bukan karena mau diusir, enggak. Ma, enakan jadi penyanyi apa jadi host? Beda, kalau nyanyi itu kan cash, ya kan? Geda, di tracknya geda, ya kan? Terus kalau nge-host itu enaknya nggak harus ninggalin rumah, nggak harus keluar kota, gitu. Terus waktunya tepat, oke live jam segini, keluar jam segini. Jadi gue masih bisa planning apa-apa gitu. Oh, yoi itu ada yang telepon. Bentar siapa? Ya. Siapa? Ini kakak Salsa nih. Oh, lagi di London kan dia? Iya, yuk, dia lagi di... Hai kak, aku lagi sama kak Boy tuh. Hai Salsa. What are you doing? What? You in London right now? Lagi di London? Krong-krong dong. You know what, look. Your mom is making me do mani-pedi with her. I don't know. I'm sitting next to her and she's like, do mani-pedi, fix your finger. Walaupun laki-laki, kebersihan itu harus tetap dijaga. Ya, nggak sampai begini juga, Mais. Ya nggak, jangan keriting aja lah abis ini. Bye, Sa. Ya, Udin. Bye. 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 Ya oke, okay. I love you, Nak. Okay. I love you. Bye. Lu deket tapi sama Sasa? Deket, tapi berantem baik. Sebenarnya kalau gue ngeliat kakak tuh kayak gue ngaca. Dulu lu kecil kayak dia nggak kira-kira? Yes. Sifatnya sama? Yes. Oh iya? Sama-sama keras? Sama-sama keras, sama-sama bawel, sama-sama gengsi. Tapi abis itu sebenarnya abis marah udah kelar gitu. Oh. Ya gitu. Salsa tuh sangat jarang bilang I love you gitu ya. Tapi sekarang setelah dia di London tuh dia sering banget ngomong, Ma, I love you. Duh, gue tuh kayaknya kayak dikasih duit 100 juta tau gak? Lu seneng dia gitu ya? Seneng banget gue. Kalau Salsa kan dari, bukannya from previous marriage kan Salsa? Iya. Tapi dia tuh begitu kenal dunia, dia tahu tuh dia tahu ya papanya sekarang, papa sambungnya gitu. Oh. Jadi dia tuh, ya, dia punya ayah biologis, tapi ya papahnya yang mengajarkan bagaimana hidup sejak dia belajar makan, belajar ngelepas endot, belajar pipis sendiri, itu papahnya sekarang. Jadi sebegitunya, gue tuh sampai yang, alhamdulillah gue gak salah pilih suami gitu. Bagus. Jadi hubungannya memang lebih dekat kayak sama orang pacaran. Kalau aku bilang mereka berdua tuh jadi saling sayang, saling take care each other tuh. Kakak tuh sama papanya gitu banget. Papa yang sekarang. Ya. Tapi papanya Sasa, papa biologisnya. Dia panggil ayah. Ada gak? Dia panggil ayah. Ayahnya ada? Ada. Masih aktif dalam kehidupannya atau? Masih, jadi gini, kalau aku ya, aku gak mau tuh kalau umpamanya kita pisah terus kita juga harus memutuskan hubungan silaturahmi, aku gak. Apalagi ada anak gitu kan. Yang penting hubungannya kita baik, kalau aku sih begitu. Apa yang paling Mama Is kangen dari Sasa sekarang? Sekarang kan udah gak bisa meluk lagi kayak dulu. Sebenarnya berat hati sampai aku bilang gini, Kak jangan sekolah di luar negeri lagi dong. Aku tuh suka ngomong sama anak-anak gini, kalau kalian udah nikah, sering tengokin mama gitu. Jujur, siap gak Mama Is kalau Salsa berkeluarga sendiri? Namanya perempuan kan harus keluar dari rumah, harus pindah ke laki-laki. Siap gak siap sih? Devano sama Salsa ini kan brother sister, sering berantem gak sih? Apa mereka tuh tipikal yang beda gitu, yang saling sayang terus? Enggak, emang beda, beda banget. Kakak tuh orang yang kadang-kadang suka enggak. Dia itu sebenarnya egois anaknya si kakak. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Untungnya si Ade ini kan anaknya yang manis, yang ya udahlah kalau kakak, ya udah terus gitu, ya udah terus. Jadinya
jarang banget berantem. Paling kalau lagi nggak suka ya udah diem aja. Maiz jangan sedih dong. Gue biasanya kalau nonton Maiz tuh julid gitu. Ini malah nangis-nangis gitu. Gue jadi merasa bersalah, woi. Enggak. Gue tuh kalau ngomongin soal anak-anak, soal kayak gitu-gitu tuh nggak. Sebenarnya gue tuh dibalik kejulitan gue, kebawelan gue tuh sebenarnya orangnya sedihan. Iya ya. Nah, namanya anak kamera. Umur 17, gue juga pernah 17 cuy. Gue tahu apa isi mobilnya ya. Apa lu? Siapa ini bro? Gak ngopi dia, ngopi. Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Woy!